semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Marco Bezzecchi mengatakan Pecco Bagnaia langsung melesat dengan motor baru Ducati. Pecco langsung melesat bersama Ducati saat tes MotoGP di sirkuit Losail, Qatar. Marco Bezzecchi mengakui kecepatan Pecco pada tanggal 19 hingga 20 Februari 2024 tes MotoGP Qatar berlangsung. Pecco langsung menggunakan motor Ducati Desmodi GGB24 atau motor baru Ducati musim ini. Pecco mencatatkan diri menjadi yang tercepat dalam catatan waktu 1 menit 50,952 detik. Dia lebih cepat 0,120 detik dari rekan setimnya Enea Bastianini ini. Melihat dua rider dengan motor baru Ducati, Bezzecchi pun menegaskan bahwa Pecco Bagnaia yang merupakan favorit juara MotoGP 2024. Dia pun menegaskan bahwa Pecco Bagnaia pantas menyandang status sebagai rider yang harus dikalahkan. Dia adalah juara dunia, dia selalu mengawali musim sebagai favorit. Tapi biasanya ketika Anda mengendarai motor baru pada awalnya Anda membutuhkan waktu sedikit kesulitan, kata Bezzecchi dikutip dari Crash.net. Tapi mereka datang dengan GP24 dan langsung sangat cepat, tanya Pecco. Ini Bastian, ini Jorge Martin juga cepat. Tapi bagaimanapun mereka sangat cepat, saya tak khawatir tapi sadar bahwa dia akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan, kata Marco Bezzecchi menambahkan. MotoGP 2024 dimulai pada awal Maret 2024. MotoGP Qatar akan digelar pada tanggal 10 Maret mendatang. Tentunya Marco Bezzecchi ingin memberikan penampilan yang terbaik dan kompetitif jelang bergulirnya MotoGP 2024. Patut ditunggu aksi dari Marco Bezzecchi dari tim Pertamina Enduro Frampton Racing Team dengan Ducati Desmodi GGP 23.